Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Julai 2021. Alhamdulillah di mana saya telah dimasukkan ke ward 329 Hospital KPJ Selangor kerana masalah kesihatan batu karang dan ianya dirawat semalam pada 30 Jun selepas di scan pada 29 hari bulan, hari pertama admit. So 30 doktor terus buat rawatan dengan cara masukkan tiub, masukkan alat dia apa semua untuk keluarkan batu tu. Dan Alhamdulillah batu berjaya dikeluarkan lebih kurang jam 10 pagi. Dan saya dibius separuh ke bawah. Bawah tu tak sedar, tak rasa apa. Dan saya kembali ke ward lebih kurang jam 11.30 pagi lah, 11.30 pagi semalam 30 Jun. Lepas itu berehat di ward dengan makan ubat tahan sakit sambil dipantau oleh nurse dan juga doktor. Dan Alhamdulillah hari ini 1 Julai 2021 lebih kurang jam 2 petang saya dibenarkan ataupun dah boleh keluar discharge daripada hospital pada hari ini. Jadi itulah sebagai rekod saya sendiri dan juga sebagai tip nasihat kepada orang ramai berkenaan salah satu penyakit iaitu batu karang ni. Batu karang ni nak kata penyakit pun ya, nak kata bukan penyakit pun ya, kerana ini adalah daripada amalan pemakanan kita ataupun lifestyle kita. Jadi sebagai tip untuk saya sendiri dan kepada sesiapa saja, salah satunya untuk mengelakkan daripada serangan batu karang ni adalah dengan pertama minum air putih yang cukup setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena inspect kita punya urine, air kencing tu sendiri. Bila kita rasa air kencing kita tu dah tak berapa normal, maksudnya keruh ke ataupun kurang ke, tak lancar ke, so paling basic sekali kita perlu ke farmasi untuk dapatkan ada satu ubat urine. Pergi farmasi dia tahulah untuk bersihkan air kencing. So dia bancuh dalam air, minum. So ini ada contoh dia. Brand dia Ural. Dia tulis Ural. Untuk farmasi ada. Untuk bersih kita punya buah pinggang pun di kencing. Air kencing itulah dia flush. Itu salah satunya. Minum air putih yang secukupnya. Kedua, kita kena pantau air kencing kita tu. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kalau kita detect awal, kalau datang ke hospital pun, kalau ada batu sekalipun, masih bertuah, masih bagus. Hanya keluarkan batu, tak perlu kita nak masukkan alat bantuan yang lain sebagai stand dan sebagainya. Jadi kalau kita lambat ambil tindakan untuk rawatan, kita dengan cara bertahan, makan ubat tahan sakit, kan, harap dia hilang sendiri. So itu adalah perkara yang agak mustahil. So risiko yang lebih tinggi kita ambil adalah buah pinggang kita akan bengkak. Saluran buah pinggang ke pundi kencing juga akan bengkak. Jadi itu boleh merisikokan buah pinggang kita boleh rosak dan itulah punca kita sakit. Dan untuk merawat bengkak itu, doktor terpaksa masukkan satu alat bantuan lagi yang namanya stand. Untuk satu tempoh dan cukup tempoh akan dikeluarkan kembali. Itu kesakitan ekstra yang kita kena tanggung. So knowledge lah. Jadi kepada yang belum kena, kepada yang dah kena, ambillah knowledge dan juga pengalaman ini supaya kita boleh kurangkan kesakitan, kurangkan kos rawatan, dan kurangkan risiko juga, risiko untuk diserang oleh masalah batu karang. Okay, untuk this video sharing about batu karang, penyakit batu karang. Jadi ini pengalaman saya sendiri diserang secara konsisten bermula daripada hari Sabtu. Hari Sabtu 26 Jun. Itu hari pertama saya kena. Dan saya admit ke hospital pada 29. Bertangguh 3 hari kat rumah, cuba dengan alternatif pergi farmasi beli ubat, makan ubat tahan sakit dan sebagainya. Tapi itu semua adalah tindakan yang salah, tak sepatutnya saya buat begitu. Sepatutnya saya terus jumpa doktor sama ada di klinik ataupun terus ke hospital. Itu yang the best kalau kita dah tahu kita ada masalah batu karang. Batu karang ni tak boleh selesai dengan berharap ataupun dengan
makan ubat tahan sakit, tak boleh. Dia kena keluarkan, sama ada dengan cara hancurkan ataupun dengan cara keluarkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. So, ini adalah kenangan bilik yang saya tinggal. Lebih kurang 3 hari lah. Sebab saya check in awal pagi. Kalau kira bilik, memang dia akan charge 3 hari punya bilik lah. Number 329. Nah, ini penaman saya selama 3 hari ke hospital. Okay. Macam apa, sedih juga nak tinggal bilik kan. Sebab kita bukan suka-suka boleh datang. Tak boleh datang. Tak sakit tak boleh datang. Itu specialnya bilik ni. Hanya sakit saja boleh datang, baru boleh duduk. Okay. So KPJ ya. So layanan pun bagus, doktor pun bagus, makan pun best. Jadi kalau tak tahu nak pilih hospital mana, so dia tak kata terbaik, tapi bukan yang terburuk. So boleh ambil lah KPJ. Orang kata middle, boleh. Bukan yang terbaik, bukan yang terburuk. So accepted. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Thank you.